Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di Resep Erma. Untuk hari ini saya ajak Anda untuk masak kerang kacau bumbu deso. Bahan-bahannya kerang kacau kita cuci bersih. Untuk bahan-bahan bumbunya di sini ada bawang putih, bawang merah, kemudian kunyit, lengkuas, ketumbar, cabai keriting, gula, garam, dan penyedap rasa. Bumbu ini akan kita haluskan hingga halus, bisa juga Anda blender. Untuk bahan tambahannya, saya memakai tomat dan bawang, bisa bawang daun atau bawang pre. Kita haluskan ya bumbu-bumbunya. Di sini ada ketumbar, cabai keriting, kemudian kunyit, lengkuas, bawang putih, dan bawang merah. Jangan lupa penyedap rasa dan garam. Diulek sampai halus. Seperti biasa. Ini bumbunya sudah hampir halus. Kemudian akan kita tumis bumbu tradisional orang desa. Kita siapkan minyak gorengnya terlebih dahulu, tidak terlalu banyak. Bumbunya sudah siap. Yuk lanjut masaknya. Kemudian masukkan tomatnya. Dan agak layu tomatnya. Kita akan tambahkan air. Kita aduk. Kemudian langsung kita masukkan kerang kacaunya dalam kondisi air tidak mendidih ya. Kita tunggu sampai mendidih. Ini kan sedap, mantap. Kerang kacau bumbu desanya sudah masak. Kerangnya sudah merekah. Rasanya mantap.
coba dulu pas apa belum. Kalau sudah pas, bisa kita hidangkan. Ini aja sudah, alhamdulillah ya, nggak usah neko-neko, sudah alhamdulillah, murah meriah, mantap dan sehat. Sudah bisa dihidangkan, praktis, mudah, dan gak pakai mahal. Selamat mencoba di rumah ya, kerang kacau bumbu deso. Semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yummy.